Okay, hari ni nak share. Hari ni nak share macam mana nak simpan mesin rumput lepas kita gunakan dia kan. Banyak orang dah guna tutup tu terus dah kan. Simpan. Ni kita tunjuk cara betul lah. Kerana payah dia nak rosak, masalah tak hidup kan. Kita tengok. Penyimpanan dia ni untuk memastikan lepas ni kita nak hidupkan dia bersenang kan. Nah, ni cara dia tutup, punya minyak atau biarkan dia mati sendiri. Ni untuk memastikan supaya telak dia tu kering. So, datang dengan pakai senang. Ini akan senang start lah. Semoga boleh nampak. Okay, dah boleh simpan.